lagi berikhtiar menghadiri acara pengajian solo. Ada sekutip kisah tentang Imam Syafi'i. Dalam sejarah hidup Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mempunyai dua penyakit yang tak kunjung sembuh, yaitu penyakit batu dan bawasir atau ambien. Walaupun demikian, beliau tidak pernah mengeluh dan tetap terus mengajar. Dan dalam belajar dan mengajar, di tengah bagaimana sakit yang diderita oleh Imam Syafi'i, beliau terus mengajar. Dalam catatan Imam Ibnu Hajar, ketika penyakit Imam Syafi'i semakin parah, beliau kemana-mana selalu membawa mangkok kecil. Mangkok tersebut beliau letakkan di bawah pantatnya untuk menampung darah yang terus-menerus menetes ketika beliau duduk dalam mengajarnya. Imam Al-Ghazali sampai Imam Syafi'i berkata, saya menjenguk Imam Syafi'i saat beliau sakit menjelang wafatnya. Kemudian saya bertanya kepadanya, wahai Abu Abdullah, bagaimana keadaanmu? Beliau mengangkat kepalanya dan berkata, aku akan pergi dari dunia ini, berpisah dengan sahabat-sahabatku dan bertemu dengan kejelekan-kejelekan amalku. Kemudian aku akan menghadap Allah. Aku tidak tahu apakah ruh aku akan menuju surga lalu ucapkan kata selamat padanya, atau bahkan neraka lalu aku menolaknya. Selanjutnya beliau menangis. Imam Syafi'i wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah di kota Kairo. Imam Syafi'i dijuluki sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah, dan seorang ulama pencetus perintis meletak fondasi awal dalam ilmu usul fikih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shai lillah, shai lillah.
كله